menyambut 1 Juli kita melaksanakan pembersihan rumah ibadah, maupun nanti ada sedikit bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan penanaman pohon. Saya rasa sudah terlatih dan tertempa semua ini kalau masalah COVID. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini di Masjid Jami Nurul Falah. Kegiatan ini sangat positif untuk kami. Jarang-jarang untuk kegiatan bersih-bersih kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan dengan digawangi oleh kegiatan bakti sosial dari Polda Metro Jaya, kemudian bisa kami lanjutkan untuk kerja bakti berikutnya. Mudah-mudahan dengan turunnya kepolisian ke masyarakat bisa membawa sikap yang manis, kemudian bisa membawa apa namanya pergaulan yang lebih erat dengan masyarakat dan kerjasama yang baik juga dengan masyarakat. Masjid Jami Nurul Falah ini kita melaksanakan survei bersama anggota Polda, Polres dan Polsek dengan masyarakat Desa Pasir Sari. Kemudian kita juga selain melaksanakan survei lingkungan masjid, kita melaksanakan penghijauan penanaman pohon di area masjid, serta kita melaksanakan penyerahan bantuan alat-alat kebersihan baik kepada DKM maupun kepada petugas PPSU. Serta ditambahkan juga tadi ada bakso untuk status keluarga setempat. Buat Kepolisian Republik Indonesia yang ke-78, semoga Kepolisian Republik Indonesia semakin jaya.